apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Ini nama kafenya apa? Kalau keseluruhan namanya Kayu Berukir. Oh, tapi ya, tapi masing-masing itu ada sendiri. Dia punya serat itu ya, jadi ya. Iya, kayak butut. Butut ya. Jadi dia anu butut-butan ya. Ada berapa butut? Kalau singkat di sini pertama di depan ada stasiun. Heeh. Terus ada butut ya. Yang depan sendiri. Oh, depan sendiri. Ya, depan sendiri. Tutup sekarang. Yang ini ada Pak Wan. Ada Amiran. Sama yang terakhir ada Halo guys, ketemu lagi. Nah, sekarang kita lagi nongkrong gabut ya guys. Jadi kita nongkrong gabut di daerah Kalibun. Jadi habis lewat tadi ternyata ada kafe. Jadi kafenya tuh kayak food court gitu, food court. Banyak, ada beberapa booth di sini. Jadi di sini tuh ada booth steak, ada booth soto, soto bubeng, ada bakwan, ada angkringan dan ada kopi di paling belakang guys. Jadi ya itu di sini kita tinggal suka pilih sih maunya kemana. Nah, karena kita datang udah malam banget ya, ini udah jam-jam 10-an lewat ya tadi ya kita di sini ya. Kemarin di sini jam 10-an lewat, jadi cuma sisa kopi, angkringan sama bakwan yang buka. Nah, jadi di sini guys, jadi kita sambil nongkrong dan tempatnya enak banget ya guys. Jadi tempatnya tuh kayak ya bukan kayak, emang bekas bangunan Belanda gitu guys. Jadi bekas bangunan Belanda tapi udah ada atapnya lagi. Katanya sih dulu bekas penginapan setan. Nanti kalau buat teman-teman bisa browsing deh penginapan tetepan gitu, mungkin dulu seperti apa bentuknya, nanti bakal ada di sini ya guys. Kita liatin bentuknya sebelum jadi seperti ini. Terus udah, jadi kita sini lagi nongkrong dan enaknya karena masih buka angkringan, kita selalu pesen nih guys. Lagi musim hujan, minumnya teh poci, tehnya enak tadi juga, dan dia pakainya gula batu juga, gula batu begini. Dan rasanya memang dan rasanya emang anu ya guys ya, tuh melati banget guys, sumpah. Nah, karena kita juga pemalaman, jadi untuk pilihan di angkringannya tersisa cuma Indomie doang. Jadi nggak ada, nasi kucingnya udah habis, sundu-sunduannya itu, sate-sateannya udah habis. Itu masih lumayan lah, maksudnya tempatnya enak, tempatnya unik. Jadi tempatnya unik banget. Dan tadi tuh rencana tuh mau nyoba di pojokan sana guys duduk, cuma karena kami cuma berdua, ada creepy gimana gitu kan, sudah di pojokan tempatnya gelap gitu, takutnya nanti mana gitu. Jadi akhirnya kami ngambil yang lebih ke sini biar masih kelihatan tuh mas-mas yang jualan. Nah guys, nih guys, jadi ini ada mie ya guys ya, tuh mie-nya kita pesen mie goreng double. Terus tadi pesen telur, katanya telurnya habis, jadi kita mie goreng double. Penyajiannya bagus, tempatnya enak sih. Dan oh iya guys, satu lagi, jadi di sini itu kayak tadi tuh pas kami datang udah pada kelar sih. Jadi di depan itu dia ada booth juga untuk band, bukan band sih jatuhnya, keakustikan. Jadi dia pakai alat musik itu klasik, jadi pakai selo, gitar klasik. Jadi ini tempat rekom sih, rekom banget, maksudnya kesini bareng keluarga sambil dengerin lagu-lagu keroncongan gitu kan, mantep banget. Dan ini adanya di daerah Kayun. Nah, Kayun, kenapa makanya namanya Kayun Heritage, karena memang ada di daerah Kayun ya guys. Jadi kalau mau nyari tinggal googling Kayun Heritage, bakal nongol di sini. Hey guys, kita cobain mie nya guys. Indomie, ini adalah makanannya para anak kos guys. Oh no. Ajar. Enak guys, tumpah. Udah lama gak makan Indomie. Enak. Mau dibikinin 2, 3, tetap enak sih. Dan rasanya tuh emang ya, Indomie tuh emang gak pernah bisa dilupain sih. Enak banget ya. Indomie. Minumnya anget-anget.
rekod juga aja. Mantap ya guys. Kamu apa Ren, sama ya kita Ren ya? Sami. Iya sama guys. Jadi kita mau masuk itu tadi mau ada beberapa menu gitu. Memang karena kita datangnya telat. Karena emang kita tuh lagi rencana tadi mau bikin video-video sinematik tentang Surabaya lah. Ternyata kok kadang lihat deh ada tempat. Oke, soalan terakhir guys, habis. Kalau Indomie mah mau dikasih 3 atau 4 juga ada. Oh iya. Ternyata masih ada tersisa tadi guys. Cece susukannya. Oren. Ya. Ya, ini ya. Enak sih guys. Cuma karena kata kemaluan, kita sih minta dibakarin nggak bisa, sebenarnya bisa dibakarin. Habis. Oh guys, semuanya udah habis. Kita tinggal ngabisin teh poci ini karena ini emang seger banget, kondisinya lagi musim hujan, minumnya anget-anget dan juga terasa banget melatihnya, tubruk soalnya ya. Oke, dan sampai di sini dulu video kita. Nanti kita bakal bikin video lagi tentang nongkrong gabut, warteg anak kos. Dan tunggu dalam bulan-bulan ini, awal tahun deh, kita awal tahun bakal mulai lagi nge-review hotel guys. Jadi semoga pandemi sudah berlalu, jadi kita bisa lagi buat jalan-jalan. Kita bakal nge-review hotel lagi. Sampai disini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantan anak kos. Belanda atau bangunan Cina ya? Bangunan Belanda ke Cina? Bangunan Belanda kayaknya. Belanda. Ventilasinya Cina dong. Iya nggak sih? Oh iya. Hah? Anu ya. Kulturasi budaya antara Cina dan Belanda. Rana. Nah, ini tak ada banget nih. Tiga yang dibukas. WC kali ya? Ya mungkin. Mau ngeliat dalam gak? Takut. Kribi-kribi gimana gitu. Itu sebenarnya kayak bukan kayak penginapan ya. Sebenarnya kayak rumah aja nih. Di depan, maksudnya mungkin lobby dulunya. Mungkin. Terus, kalau penginapan kamarnya gede-gede banget coba. Yang bagus ini nih, coba lihat lantainya nih. Lantainya udah ada begini-beginiannya coba. Itu zaman dulu udah bisa masang-masang begini ya. Nah ini dapur ya guys, dan sekarang tetap jadi dapur. Oke. Luas sih. Apa? Ternyata nih ini sediain layar tancap. Layar. Layar. Kayaknya kalau buat cara nonton bareng atau apa, begini nih kayaknya nih. Mantap. Halo guys.
Ya, saya tukang parkir, guys. Jangan lupa like and comment, subscribe, kalian heritage, bre.